Bismillah. Innalhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Al-Quran, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hari Selasa 23 Juli 2024, dan pada kesempatan di pagi yang cerah ini kita masuk kepada Talqin Surat At-Takwir dari riwayat As-Susi an Abi Amr. Dan insyaallah di waktu yang berikutnya kita masuk qiraah As-Susi, kita masuk pada riwayat yang lain seperti riwayat Khalaf dan Khalat dari Hamzah Az-Zayyad. Maka langsung kita mulai qiraah dari riwayat As-Susi an Abi Amr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idza an-nujumu كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سترت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. Maka inilah dari qiraah As-Susi. Maka qiraah ini barakallahu fikum, qiraah dari Abi Amr dari riwayat As-Susi yang terjadi banyak perbedaan dari riwayat Ad-Duri an Abi Amr. Riwayat As-Susi dari Abi Amr banyak perbedaan dengan riwayat Ad-Duri an Abi Amr. Dan penitik beratan dari riwayat As-Susi adalah Idgham Al-Kabir. Adapun di ayat yang pertama, Idza syamsu kuwirat, dan begitu pun sampai kepada wa idzal biharu sujirat, maka semuanya sama dari segi Allah mufakhamah. Maka di sini tidak seperti qiraah wa umirat dan juga suyirat dan juga sujirat, maka di sini roh semua mufakhamah, tidak ada bedanya dengan qiraah Hafs an Azim. Dan pengecualian di sini tentang permasalahan at-tasydid, maka yang pertama berbeda dengan qiraah jumhur di ayat wa idzal biharu sujirat, di sini tidak ada tasydid. Maka berbeda dengan qiraah jumhur yang bertasydid. Dan yang kedua perbedaannya di ayat yang setelahnya, wa idzan nufuz zumijat, maka wa idzan nufu di sini mad,
Setelah itu terjadi idgham sin dengan zai. Dan idgham di sini dinamakan idgham al-kabir karena berharakat. An-nufusu sin mutaharrik dan zai zumunjat mutaharrik. Maka terjadi di sini dinamakan idgham al-kabir. Berbeda dengan idgham-idgham yang lain, karena kebanyakan idgham yang lain harf yang satu dalam keadaan sukun dan harf yang setelahnya berharokat. Seperti misalnya idgham digunakan pada qiraah jumhur man yasha menjadi mai yasha, ataupun sukun seperti qiraah al-Kisai lam dengan ta, bal tukthiruna dengan bat tukthiruna. Maka ini idgham yang ada bagi jumhur. Namun idgham dalam keadaan fathah seperti di sini an-nufusu dhamma, kemudian zuwijat zainya dhamma, maka di sini kekhususan dari qiraah al-Kisai yang dinamakan dengan idgham al-kabir. Maka kita baca lagi wa idan nufuzu wijat, maka dibaca an-nufu sinnya diidghamkan kepada zai, maka nufu langsung masuk kepada zai dan hak dari nufu di sini ma harokat kan harokat, maka wallahu a'lam harokatnya dua. Wa idan nufuzu wijat, wa idan nufuzu wijat, maka ta sebagai alhams sama seperti di qiraah al-jumhur. Dan begitu pun ayat yang berikutnya sama seperti jumhur dari segi mad al-badal. Dan mad al-badal bagi qiraah as-Susi an Abi Amr, maka dia mad badalnya dalam keadaan dua harokat. Dan di sini terjadi idgham al-kabir antara ta datu dengan su'ilat. Maka idgham kabirnya di sini dengan diidghamkan ta kepada sin. Maka dibaca al-mau'u dasu'ilat. Taknya masuk kepada sin, langsung al-mau'u dasu'ilat. Kalau kita baca wa idal mau'u dasu'ilat, wa idal mau'u dasu'ilat, maka taknya alhams sama. Bi aidam bin kutilat, wa idza suhufu nushirat, maka di sini terjadi perbedaan yang ketiga di mana dibaca dalam keadaan sya musyaddadah nushirat. Dan ayat yang berikutnya wa idza samaa'u kushirat, maka di sini sama seperti jumhur. Dan ayat yang berikutnya wa idzal jahimu su'irat, berbeda dengan jumhur di mana di sini tanpa tasdid. Qiraah yang ada dengan antum di tasdid hafazan asim su'irat, maka di sini qiraah susi su'irat. Dan dari segi tajwid dan yang lainnya semuanya sama. Wa idzal jannatu uzlifat,
sama dengan jumhur. Alimat nafsum ma ahdarat, sama dengan jumhur juga. Dan ayat yang berikutnya, fala uqsim bil khunnas, maka di sini juga terdapat idgham al kabir. Namun idgham al kabir di sini berbeda dengan yang sebelumnya, di mana yang sebelumnya langsung dihapuskan huruf sin masuk kepada zain, jadi an-nufuz zuwijat dan tak kepada sin. Wa idal mauqudas su'ilat, adapun di sini maka antara mim dengan ba masih tetap dibaca mim meskipun sedikit. Dan dalam keadaan as-sukun, tidak dhammah, maka dibaca fala uqsim bil khunnas, fala uqsim bil khunnas. Dan ini masuk kepada idgham kabir sehingga tidak didhammahkan. Maka jumhur membaca dengan dhammah fala uqsimu bil khunnas, fala uqsimu bil khunnas. Dan fala di sini qiraah Abu Amr, termasuk dari qiraah yang membaca dengan tawassut dari majja ismun fasil, sehingga dibaca tawassut 4. Fala uqsim bil khunnas, fala uqsim bil khunnas. Maka ini perbedaan dari qiraah as-Susi. Dan ayat yang berikutnya sama dengan jumhur semua. Al-jawaril kunnas wal-layli idha as-as was-subhi idha tanafas. Dan ayat yang berikutnya barulah berbeda. Innahu laqawl rasulin karim, kesahihnya laqawlu rasulin. Maka di sini idgham al kabir, lam yang dhammah dihilangkan, dimasukkan kepada ra, jadi laqawl, laqawl, tidak ada lam lagi. Sama seperti an-nufuz zuwijat, al-mau'udas su'ilat, innahu laqawlu rasulin. Maka ini idgham al-kabir yang ada dari ayat ini. Kita ulang, innahu laqawlu rasulin karim. Maka di sini juga di ayat yang berikutnya tidak ada perbedaan. Zi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin, seperti qiraah jumhur, muta'in tsamma amin, sama seperti jumhur juga. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan di sini terjadi perbedaan sama seperti qiraah ad-duri 'anil isari, di mana qiraah ad-duri pada ucapan ra'ahu dijadikan imalah al-kubra. Maka karena riwayat as-Susi asalnya adalah Abi Amr, maka sama seperti riwayat ad-duri an Abi Amr. Maka riwayat as-Susi an Abi Amr dengan riwayat ad-duri an Abi Amr sama di sini, dikarenakan hamzahnya dalam keadaan al-imalah al-kubra. Maka kita baca walaqad ra'ahu bil ufuq, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin.
maka hanya Hamzah yang imalah al-kubra. Yang lainnya tidak ada perbedaan. Tidak ada al-badal seperti bil-ufuqi menjadi bil-ufuqi, tidak. Dan tidak ada roh juga taklim seperti wars re'ehu, tidak. Tetap roh mufahamah fathah. Walaqad ra'a hamzahnya di sini baru al-imalah. Walaqad ra'ehu, dan berapa haknya? Haknya hanya dua harokat. Walaqad ra'ehu bil ufuqil mubin. Walaqad ra'ehu bil ufuqil mubin. Dan ayat yang berikutnya terjadi perbedaan. Wa ma huwa 'alal ghaib bidhanin. Wa ma huwa 'alal ghaib bidhanin. Maka di sini wa ma huwa 'alal ghaibi bertemu ba kasrah al-ghaibi dengan ba yang kasrah juga yang kedua bidhanin. Maka di sini dibaca dalam keadaan idgham al-kabir. Alal-ghaib bidhanin. Alal-ghaib bidhanin. Dan di sini qiraah dibaca dengan mo seperti qiraah haus. Dan boleh dibaca dengan mubok bilgonin. Maka qiraah as-Susi dari Abu Amr membolehkan dua qiraah, boleh mubok dan boleh juga mubok bilgonin atau bilgonin. Lalu ayat yang seterusnya sama sampai akhir. Maka inilah dari qiraah as-Susi an Abi Amr, dan qiraah as-Susi dari Abi Amr madhabnya dalam permasalahan majaiz munfasil dan juga mad wajib muttasil tawassut, sehingga nanti syaa tawassut dan juga an yasha illa an juga tawassut illa an yasha Allah, semuanya empat. Maka marilah kita mentalkin dari apa yang telah kita berikan dari qiraah as-Susi an Abi Amr. Kita semuanya berkumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat. Wa idzan nujumu kadawat. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ
وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت Muhim tambih di sini semua majaiz munfasil dan majwajib mutasil dalam keadaan tawassul. Ma ahdarat empat harokat. Alimat nafsum ma ahdarat. Alimat nafsum ma ahdarat. Fala uksim bil kunnas. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وما صاحبكم بمجنون ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بضنين يعني di sini ada dua qiraah وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما Qira'ah As-Susi an Abi Amr. Qira'ah Hudaybah. A
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Cukupkan saja kita, tapi lahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum.